the video uploaded on March 17, dozens of locals were seen attempting to cross a river while carrying a coffin. The uploader, Virgorius Jehadin, said locals were carrying the body of a man to be buried at a public cemetery. Saya diantar ke tempat pemakaman umum. Di tengah jalan menuju pemakaman, terjadi hujan deras yang membuat air sungai meluap dan semakin deras. Sekitar 3 jam, kami yang mengantar jenazah juga menunggu air sungai reda. Namun air sungai masih tetap deras. Karena hari semakin mau gelap dan tidak ada lagi jalan lain yang bisa digunakan untuk menyeberangi sungai, akhirnya warga memutuskan untuk menggunakan tali sebagai alat bantu untuk menyeberangi jenazah. They did not have any other choice. Crossing the river is the only way to reach the cemetery. See Today contributor reporting from Labuan Bajo, East Nusa Tenggara.